Welcome back to my channel, yay! It's underscore Spengy Cookies, yay! Woo-woo! You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. Hari ini udaranya cerah banget ya, kayak kamu, sangat-sangat cerah. Wajahmu cerah, suasananya cerah. Ya kan, Twinkle Bell? Oh, maksudku mataharinya yang cerah. Aku kan beri cahaya. Wajahmu juga cerah. Ya, Twinkle Bell. Oh iya, kakak cantik ya, cantikkan aku sih aslinya. Ya, aku udah tahu, kamu kan percaya, gak usah pamer napa. Aku kan juga emang udah cantik, mulus, percaya gitu. Matahari aja kalah cahayanya sama muka aku, ups. Maaf, aku kan suka ngeladur. Gak apa-apa, Twinkle Bell, gak apa-apa. Kami semua tahu kamu sungguh lucu sekali. Ayo kita bekerja lagi. Ya benar, hari ini sangat cerah. Kita berada di perkemahan musim panas. Jadi aku peringatkan kepada kamu ya, Twinkle Bell, jangan sekali-kali kamu mendekati manusia, ingat itu. Aku khawatir karena kamu itu selalu saja ceroboh. Manusia? Loh, maksudku ada manusia. Maksudku ada rumah manusia ada di sini. Wah, aku baru tahu. Dan aku pengen tahu. Wah, gimana ya? Aku boleh ke situ enggak ya? Tak ke situ ah. Udah aku peringatkan ke kamu ya, Twinkle Bell. Kita tuh gak boleh dekat-dekat sama manusia. Bisa-bisa kita itu ditangkap. Awas aja ya kalau kamu dekat-dekat. Aku gak mau tanggung jawab loh. Hai, masa bohong-bohong. Karena dilarang aku lo tambah pengen tahu. Ke situ ah. Tapi bohong, ke situ ah. Tapi beneran. Tapi males. Hai, ini kelihatannya manusianya bagus.
berisik ya. Oh, Sil, udah jangan nakut-nakutin kita. Kita itu udah anak-anak di musim cerah yang semi begini, menabur bunga, menanam benih. Kamu bilang ada manusia yang datang. Intinya jangan lakukan apa-apa dan tetap sembunyi. Oh ya? Aku harus tetap bersembunyi. Kalau aku keluar bagaimana? Keluar ah. Aku kok semakin dilarang semakin penasaran ya. Oh, menarik. Tinkerbell. Maaf ya sayang, papa lagi sibuk ini, besok mau ke museum. Ya, main piknik-piknikan besok-besok aja ya sayang ya. Ini papa lagi repot, lagi sibuk ya. Ya, papa. Walah, ini toh benda yang bisa gerak-gerak sendiri itu. Gara-gara apa ya geraknya ya? Apa ya? Jangan-jangan ini gara-gara listrik geraknya atau gara-gara angin. Oh, mungkin dari ban ini paling. Wow, paling ini rodanya muter-muter makanya bisa jalan. Tinkerbell, cepat pergi dari situ. Oi, gak usah dekat-dekat, ayo kita harus pergi sebelum mereka tahu. Kita pasti dicariin kawan-kawan kita. Cepat. Oh, ayolah Vidya, di sini kan aman, gak apa-apa. Kita gak boleh negatif thinking, bisa aja kan manusia itu ada yang baik. Buktinya lihat, aku gak ditangkap gini kok. Vidya, ayo kita meneliti benda ini. Ayo. Loh, di sini loh, enak. Besok Nyonya Perkin datang ya. Kamu sama Nyonya Perkin. Oke? Kamu anaknya papa ya. Besok papa ke museum. Tunggu aja dulu di sini, Vidya. Iya, katanya gitu. Tuh, lihat. Mereka percaya peri. Tapi sebetulnya peri itu nggak ada. Peri hanya cerita aja. Ih, mereka nggak percaya. Padahal peri kan aslinya ada. Tak ke situ, wes. Kamu mau apa? Udah, ayo kita pulang aja. Kamu jangan coba buat-buat masalah loh, Tinkerbell. Aku gak mau ikut-ikutan. Udah, kita pulang aja. Aku tak buat mainan dulu, buat rumahnya peri. Mungkin aja peri itu ada, aku yakin. A few moments later. Aku tak minum dulu.
ya kan? Oh, itu apa itu? Video-video liatan tahu. Oh, rumah lo. Ini ada batu-batunya. Wow. Masuk ke rumah situ yuk. Astaga, Tinkerbell, bisa gak sih kamu itu gak usah buat masalah? Udahlah, kita pulang, gak usah ada aneh-aneh deh. Awas ya kalau kamu ketangkap. Udahlah, gak usah dipikirin, no. Jadi orang tuh yang positif thinking. Oh, lo lihat ada kamar tidurnya, lumayan kan bisa dibuat terbang kalau gabut. Video, ayo masuk, nyaman loh. Lembut-lembut gimana gitu ranjangnya ini, tempat tidurnya. Ayo Squee kesini. Cepetan kok. Mumpung ini loh cerah. Ya ampun, anak ini tuh selalu aja bikin repot. Selalu aja buat masalah. Gak usah gengsi. Sini Ota enak. Loh, udah kayak anget gitu rumahnya. Walaupun ini buatan manusia lah ya wis, siapa yang peduli. Ayo sini, enak loh. Oh ya, kalau gitu kamu di situ aja. Apa aku kerjain aja ya dia biar kapok, biar takut. Aku tutup aja deh pintunya. Kerja bagus Vidya, tapi aku gak takut weh. Di sini lo enak. Tunggu bentar ah. Aduh Tinkerbell kok, anak ini kok kayak gini sih? Bandel banget. Wah, udahan aku mainan rumah-rumahannya. Tinkerbell, ayo keluar cepat. Tinkerbell, mereka datang. Cepat, ayo keluar. Cepatlah Tinkerbell, cepatlah, ayo. Aduh. Waduh, mati ini aku sama Tinkerbell. Tinkerbell, ayo cepat. Pergi dari sini. Cepatlah. Pintunya pakai macet lagi. Aduh, aku harus pergi dulu. Aduh, Tinkerbell ini gimana sih? Aku harus lari. Aduh. Oke, Vicky, aku udah selesai. Aku capek. Vicky ya. Oke, ini gak lucu. Sedia loh, kok gak bales